Halo Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dalam Bible Study kita Bersama Pastor Inri Gautama Untuk belajar menjadi Kristen Dewasa rohani Sehat emosi Nah sebelum kita masuk dalam pembelajaran ini Saya mau sapa Dan sambut semua Teman-teman yang sudah setia Mendengarkan dan saya percaya Dengan segenap hati saya Bahwa tidak ada satu firman yang ditabur, pengajaran yang diberikan, yang tidak dihidupkan oleh roh kudus. Karena Yesus berkata, Allah Bapa berkata, roh kudus juga sepakat. Yesaya 55 ayat 11, tidak ada satu firman yang keluar dari mulut Allah Bapa kembali sia-sia kepada dia kembali. Sama kayak air hujan turun ke bumi, gak mungkin naik lagi ke langit. Demikian pula firman Tuhan tidak kembali ke Tuhan, tapi pasti. Datang kepada jiwa Anda, hati Anda, dan melakukan apa yang disuruhkan. Saya berdoa ini walaupun ada empat macam hati, empat macam tanah, tiga tidak ada hasilnya, satu pasti berhasil. Saya berdoa Anda yang sudah konsisten hadir kemis satu, kemis sabtu selama dua tahun setengah ini. Saya percaya di dalam nama Yesus hati Anda sudah dibajak, hati Anda sudah diplau. Sehingga benih yang ditabur pasti akan berakar dalam situasi kondisi apapun akan pecah dan keluar tunasnya dan pada waktunya anda akan menuai buahnya buah kehidupan buah pertobatan buah roh nah saya percaya anda semua yang hadir di sini bukan penggemar khotbah tapi anda betul-betul uh, mau hidup berada bersama Tuhan supaya anda bisa berada bersama orang lain itu Paralelismenya oke, okay? so saya mau sambut Suwarni Aromin. Nah, ini teman-teman yang juga hadir di Sabtu kemarin, dan teman kami yang setia, John Carol Tangku. Walaupun kita belum ketemu lagi ya di Papua, tapi join kita ketemu terus di Facebook Live ini. Dan juga terima kasih untuk Ibu Ratna Yulnyawati, saya apresiasi banget dengan kesaksiannya luar biasa Tuhan bekerja pada Ibu dan saya percaya melalui pelajaran dua setengah tahun ini dua tahun tujuh bulan Anda pun akan mengalami mujizat baru manifestasi pernyataan bahwa aku tuh sayang kamu aku menyertai kamu tuh akan nyata sampai generasi muda di lingkungan keluarga biologis Ibu Ratna akan melihat mata kepala. Bagaimana kesetiaan Ibu Ratna belajar Firman membawa hasil yang berbentuk hakikat real dalam relasi Ibu sama sesama keluarga, dan juga di gereja lokal Ibu. Terima kasih Bos Shirley Futa yang sudah hadir dan juga Ibu Kartini Lee. Terima kasih untuk Pak Martin, Pak Pendeta Martin Pinatik. Suatu hari saya bisa ke Kalimantan Tengah ya. Tak, saya berdoa kehidupan pribadi Anda dengan Tuhan membuat emosi sehat di tengah-tengah e, macam-macam e, bentuk ketidaksehatan emosi dari bayi, anak kecil, remaja yang masih tidak belum berbuah roh sehingga mengganggu kesejahteraan hubungan sesama. Tapi nggak apa-apa, jangan nyerah karena itu semua dipakai sama Tuhan untuk memuridkan kita. Right? Terima kasih untuk Pak Erickson Togatorop Terima kasih untuk Ibu Jane Karel dari Banyuwangi yang udah siap semuanya untuk belajar. Ya, Ibu Misu Jubel dari Manado ya, kalau nggak salah ya. Terima kasih untuk Adi Ambong, Shalom, dan Teguh Suprijanto, Ibu Ana Wonosobo, Dian Angelia Entoh dari Jakarta. Salam kenal ya, terima kasih untuk bergabung. Teddy Grace, Terima kasih sekali, terus uh, bisa ikut ya dalam pembelajaran ini dan juga bisa main uh, rekamannya ya. Dan juga Yanti Tumanan dan juga Judianto Linatah dari Denpasar Bali. Jangan lupa Jumat ini, uh, Sabtu ini saya akan ada di Bali dan kita akan bertemu tatap muka di Hotel Art Hotel. Hotel yang penuh art barang-barang seni dan dan didesain dengan kesenian begitu rupa menarik dengan alam sinar terang alam matahari. Oke, kita berjumpa untuk bisa belajar praktek supaya kita jangan mentoleransi kedewasaan palsu menjadi kedew ketidakdewasaan emosi menjadi kedewasaan palsu dan kita nggak tahu itu palsu. Tahunya pada waktu terjadi konflik ya. Nah, bagi yang tinggal di Denpasar, Bali, saya undang ke Art Hotel di Sanur jam satu, uh, jam setengah dua sampai jam empat. Right, kita ada waktu untuk uh, bersosialisasi dulu, berkenalan. Oke, okay, nanti jam dua kita bisa on time, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, dan supaya jam empat. Anda ngalami dan tahu, bawa pulang tahu prakteknya hidup bergaul dengan Allah seperti Henok, seperti Abraham, sampai disebut sahabat Allah si Abrahamnya, Sarah, dari awal yang berantakan tapi akhirnya yang penting. Pokoknya ikut Tuhan itu bukan bagaimana jagonya awalnya tapi akhirnya, right? Ad Matias Nggadas dari NTT, dari Kupang mungkin ya. Terima kasih sudah bergabung. Adriani Syahaan, Salam. Terima kasih sudah bergabung, Sancho Alau dari Palu. Dan terima kasih uh, Sarah Pardede, Pak Waluyo, saya berdoa semua sound system kita bagus, audionya jelas, tidak kecil suaranya, dan rekaman bisa berjalan dengan baik. Kalau diulang-ulang juga tetap bagus suaranya ya, dari GB Angela, dari Bali. Oke, okay. oh Gebi, apa kabar Gebi dari Jember ya? Pak Asyong, Cheng Fang, Gebi, Rebecca, kita berjumpa di Bali, yeay! Lukius Juliandri dari Jombang, kalau Jombang juga mau hadir di Bali, kami undang di hotel di Sanur Art Hotel, jam setengah dua sampai jam empat Wita. Juga Feby Tikoalu, mungkin dari Manado ya. Carolina Waroy dari Jayapura, senang sekali. Pak Pipin dari Palembang, terima kasih sudah setia hadir dalam pelajaran ini. Juga uh, Tri Ibu Triani dari Sorong, Ripka dari Cirebon, Mama Nurung, Mary Teguch, Diana Batemena masih di Jogja, Diana. Thank you untuk Fon Tabita Maliloho, Ibu Lani Gautama, Suhendra, Ibu Erni Nahaklai, ter Halo Ibu Feni, uh, bagaimana ulang tahunnya kemarin minggu lalu? Dari Serlita Shalom juga dari NTT, dari Ibu Betty Fonitule. terima kasih sekali untuk semua yang telah hadir uh, di acara Bible Study-nya. Kami semua dengan saya dengan tim BTS kita. Mari kita berdoa satu hati ya. Terpujilah namamu ya Bapak kami di surga. Kami bersyukur kau panggil kami anakmu. Bahkan kau sah resmi mengangkat kami, mengadopsi kami, dari dulu sebelum dunia dijadikan sudah kau pilih untuk kau putuskan. Terima kasih, aku berdoa di dalam nama Yesus. Untuk kasih setiamu, kebaikanmu, dan aku minta hari ini kehadiranmu nyata, baik yang di Jayapura, Sorong, Banyuwangi, Makassar, Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, seluruh daerah. NTT, NTB, Bali, kami minta di dalam nama Yesus Kristus, seluruh Jabodetabek, kau hadir dan berbicara, dan kau yang ngajar, bahkan please ambil alih apa yang dapat ku sampaikan, kau ambil alih Tuhan Yesus dengan kuasa roh kudusmu, untuk kau melayani individu per individu, tidak ada satu yang sama terus, pasti kita diubahkan dari glory ke glory, dari iman ke iman, serupa gambar rupa Kristus ini goalnya untuk berada bersama Tuhan tiga kali, empat kali, sesering mungkin per hari. Semakin kita berada dengan Tuhan, semakin intim, semakin kenal, semakin kita ditransformasi. So, Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiranmu. Urapi bibir tanah liat ini, urapi setiap alat-alat, sound system, audio, gadget dari semua jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan yang hadir malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, saya mau lanjutkan. Kita masih di dalam seri kegagalan, mento kegagalan mentoleransi ketidakdewasaan emosi. Jadi kita ini sebagai gereja Yesus Kristus, yang mana Yesus katakan di Matius 16 ayat 18 di atas batu karang ini pernyataan pewahyuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang hidup dan di atas pernyataan bahwa Yesus anak Allah yang hidup dia Yesusnya mau bangun jemaatnya alam maut tidak akan menelan Nah, ini semua bisa digagalkan oleh kita loh. Dengan kita tidak sabar menanti bahwa pembangunan jemaat dari bayi sampai rohani anak kecil sampai remaja sampai dewasa itu sebetulnya Allah yang bekerja. Filipi 2 ayat 12 13. Allah lah yang mengerjakan di dalam kita segala kehendak dan sesuai kemauan pekerjaan sesuai kerelaan Tuhan. Bukan kita kita hanya memberi diri, kita memberi tubuh kita sebagai persembahan yang hidup ibadah sejati, yaitu Roma 12 ayat 1. Kalau Anda nggak datang memberikan tubuh Anda, hidup Anda tuh ya adanya dalam tubuh Anda. Nah, kalau Anda tidak datang kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau melakukan transformasi? Seperti kupu-kupu dari ulat bisa menjadi hewan abang, serangga yang totally different. Yang pakai sayap terbang, dari merambat-merambat. Kayak nggak bisa apa-apa, hanya bisa tidur makan tidur makan terus menjadi makhluk yang beda total, yang cantiknya luar biasa, yang bisa terbang dari satu tempat ke tempat. Bahkan ada satu uh, kawanan kupu-kupu uh, yang luar biasa bisa bisa terbang benua ke benua. No, Tuhan pasti ada maksudnya, kenapa Dia bikin seperti itu? Kita pun harus mengalami yang namanya kedewasaan rohani yang ditandai dengan emosi sehat. Oke, itu di 1 Korintus 13 eh, 1 sampai 3 udah jelas kok. Kita mau aktif, rajin, punya kepandaian, IQ genius, macam-macam bahasa, bahkan bisa pakai bahasa roh dari macam-macam bahasa bangsa lain dan mendapat karunia menafsirkan. Tapi kalau tidak ada kasih, kasih itu bekerjanya di, di alam jiwa kita emosi. Kalau nggak ada kasih, kita enggak kita percuma. Kalau kita apa banyak bisa punya iman menyingkirkan gunung tapi enggak ada kasih, Buka kita bukan apa-apa. Kita mau bakar diri kita jadi martir, mau korbankan seluruh uang tabungan, apa artinya ini enggak ada apa-apanya mau mau serahkan eh, segala-gala barang mewah yang kita pernah akumulasi serahkan pada semua orang miskin supaya mereka bisa mengalami Yesus. Enggak kalau enggak ada kasih, Tuhan Yesus berkata Paulus juga berkata, tidak masuk hitungan Kristen. Ini jenis pemimpin yang yang Yesus katakan di Matius 7, ayat 21, ayat 23. Ini leader loh ya. Yang sudah terkencing setan. Yang sudah bernubuat pakai nama Yesus. Tapi Yesus berkata, enyah kau. Aku tidak kenal kamu. Karena kau pembuat kejahatan. Kau tidak pernah peduli jalan-jalanku. Kau nggak peduli rancanganku. Kau jalan sendiri, bikin rancangan sendiri pakai nama aku. Jadi banyak leaders gereja yang akan ditolak sama Tuhan. So, kita nggak mau apa kebal, kita nggak mau nggak mau sembarangan. Kita mau seperti Peter Skaseiro yang berkata, coba tanya deh sama diri anda sendiri. Berani nggak anda tanya kabar diri anda sendiri? Jangan nanya ke orang lain, ke dirimu sendiri. Apakah banyaknya aktivitas-aktivitas di gereja kita masing-masing menjawab pertanyaan fundamental ini? Apakah gereja dapat menjawab? Pertanyaannya menantang ini, tapi ini mendasar kegagalan-kegagalan apa yang terjadi di bagian bawah permukaan hidup kita. Jadi, kalau permukaan hidup kita itu seperti gunung es ini, yang ini permukaan, tapi di bawah sini bi adalah sumber biak daripada kegagalan-kegagalan emosi kita nah ini bahkan ada orang yang bisa berkata aku nggak mikir lo nggak nyangka lo aku bisa mukul tembok aku bisa bolongin tembok bisa mukul pintu sampai bolong pecah kayak uh, barang pecah belah pada ancur semua itu kalau dia sampai ngomong nggak tahu nah itu karena tersembunyi di sini oke okay? so ini yang kita mesti tahu apakah kegagalan-kegagalan yang terjadi di bawah permukaan hidup kita ini dari umat Tuhan yang merusak terjadinya pemuritan di bagian dalam dari umat Tuhan, di interior life-nya. Dan menghalangi umat Tuhan dapat bertumbuh jadi dewasa dan rohani. Nah tanggung jawab yang namanya gembala loh. Untuk bisa mem make sure jemaatnya itu betul-betul mengalami pemuritan oleh Tuhan Yesus di bagian dalam gunung esnya. Eh uh, saya udah bagikan dua kali dalam sesi Sabtu dan Kamis yang lalu. Peter Skasiro dan istrinya Gary, orang yang mengalami pertobatan empat kali setelah mau ditinggal ditinggal oleh istrinya udah nggak tahan cara hidup kemunafikan suaminya yang terlalu sibuk untuk mendapat uh, perayaan mendapat pujian dari orang karena itu daerah spesial saja dia yang yang dipakai sama dia untuk nutupin kelemahan dan ketidaksehatan emosinya. Nah, dia berkata di 25 tahun, kalau sekarang udah 26 tahun, mereka dalam perkawinan mereka, mereka bercermin. Karena mereka berkata kalau pelayanan sebagai suami istri itu mesti keluar dari hubungan suami istrinya. Bagaimana suami istri ber, berdialog seperti Yesus ke jemaatnya. Begitulah suami istri. Mestinya mencerminkan the true gospel. Oke. Okay? Nah lihat nomor satu. Untuk bisa sampai ke sana. Dia baru faham dan dia baru sadar diri ada empat kegagalan satu kita bertoleransi dengan emosi kanak-kanak atau yang gak dewasa masih ngamuk-ngamuk teriritasi buntak-buntak, uh, aduh kecuek, kayak nggak bertanggung jawab minjem barang gak dibalikin, kayak, nah kita beri atau dan orang-orang yang gagal nih nomor satu toleransi sama uh, emosi ke kanak kanak nomor dua lebih memberi penekanan pada bikin apa ya buat Tuhan kita mesti kerja buat Tuhan daripada berada bersama Tuhan tiga eh, mengabaikan sejarah gereja jadi kalau dulu tuh gereja tuh pada pecah 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 nggak mau dibelajarin padahal kan semua pelopor pelopor besar yang melahirkan seperti Martin Luther John Wesley ya eh, eh, seperti John Calvin seperti Newton yang menulis lagu Amazing Grace George Wilt ini memang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa tapi mereka juga masih manusia nggak sempurna jadi walaupun ada revival yang luar biasa seperti di, di uh, Los Angeles di situ ada Azusa Street di mana Allah dengan gua luar biasa melawat gereja orang Amerika tapi keturunan uh, apa uh, Afrika, Afrika oke okay? nah orang-orang anak Tuhan yang 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 apa orang Amerika uh, Caucasian berkulit putih nggak mau terima sehingga terjadi perpecahan ras. Jadi apapun yang Roh Kudus kerjakan memang memang perfect di manusia yang nggak perfect the imperfection Allah tuh nerima our imperfection dengan perfect dengan membawa perfectionnya dia supaya imperfect dapat diubahkan dari glory ke glory jadi perfect. Nah Roma 5 ayat 8 meng mengatakan itu. Dia sudah mati kok bagi dosa-dosa kita. Sementara kita lagi nikmati dosa. Jadi berarti Allah mencintai kita sempurna dong. Gak pakai nggak pakai tadi ngaling tanpa syarat loh. Karena sementara kita lagi berdosa dia udah cinta kita. Jadi kalau Anda mau aman dalam Tuhan. Ya, banyak orang sudah mengalami banyak karunia roh kudus, tapi dia tahu siapa dirinya. Dia insecure. Contohnya, kalau ada orang lebih rohani, lebih hebat, jumlah orang di dalam gerejanya lebih banyak, langsung gelisah. Langsung mau bikin ini, bikin ini, bikin acara ini. Kalau Anda merasakan perasaanmu, ada, ada, ada suara seperti itu, ada teriakan seperti itu. Diam, bawa ke Tuhan. Supaya Tuhan tunjukkan kepada Anda, kok nggak sehat emosimu dan mungkin dikasih pewahyuan, akarnya apa? Masa kecil seperti apa dari keluarga asli Anda? Mungkin ada bawa sampai sekarang yang belum pernah terselesaikan, nggak pernah disentuh Yesus. Ini yang saya belajar semuanya dari buku Emotionally Healthy Spirituality. Ini ini basically bicara mengenai hubungan kita sama Tuhan diperbaiki, disehatkan. Oke. Nanti kalau Anda udah masuk ke Emotionally Healthy Relationship ini buku day by day-nya Oke, ini hubungannya kalau hubungan dengan Tuhan udah bagus, hubungan dengan dengan horizontal. Semua mesti belajar karena dosa merusak semua elemen-elemen yang diperlukan untuk bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Orang mengasihi diri sendiri aja susah, bagaimana bisa mengasihi sesama? Makanya sejarah gereja menunjukkan banyak perpecahan-perpecahan, revolusi bahkan perdarahan, uh, pembunuhan mengerikan gara-gara pendapat yang berbeda mengenai doktrin, pengalaman dengan Tuhan. Hmm. Kalau kita nggak belajar sejarah gereja bisa kacau kita. Saya ngalami juga sih, nggak ada nggak terlalu detail belajar mengenai sejarah gereja. Apalagi anda yang pergi ke Bible Bible School mau no be ready. Oke, okay. nomor empat si Peter, Kasiro dan Gary berkata kita bikin definisi ngawur mengenai apa tuh gereja sukses. Jadi, Wahyu yang di, yang dialami 4 bulan uh, sahabat uh, total. Kalau sekarang si Gary Peterskasero per 7 tahun, mereka pasti sahabat 3-4 bulan. Kan? Okay? Tapi tiap minggu sahabat sekali seminggu, right? Dan tiap hari mini sahabat sehingga ototnya udah terbentuk untuk dengar Tuhan. Jadi jadi kalau mau berdiam dari spending time dengan Tuhan jangka panjang nggak bingung kenapa senang excited kenapa semua akan ketemu Tuhan dan akan bisa belajar kenal mengenal hadiratnya kehadirannya suaranya lebih dalam lagi. Nanti kita bisa seperti Elia seperti Henok loh. Right? <tuh> jadi dengan pemuritan kesehatan emosi dan dewasa rohani Anda nomor satu akan mengenali sisi manusia Anda. Kalau Anda tidak mau mengenal sisi manusianya Anda dengan mengenal emosi Anda, Anda nggak bisa serupa Tuhan. Karena Yesus sebagai manusia sempurna 100%. Dia tahu sekali seperti apa dia, siapa dia sehingga digoda iblis apapun tidak goyah sama sekali. So, kita uh, kembali ke pengulasan bagaimana fakta toleransi menempatkan pemimpin sel, pemimpin Uh, koordinator ibadah, pemimpin uh, gereja anak, pemimpin gereja remaja, kayak dewasa muda, keluarga muda, uh, ibadah umum, kita naruh orang-orang yang masih kelakuannya kayak anak kecil, emosinya kayak anak kecil. Nah, Paulus berkata kalau kita seperti itu gagal gerejanya nggak mungkin bertumbuh. Kita nggak bisa jadi bapak ibu rohani kalau kita sendiri masih bayi rohani emosinya. Kelihatannya di emosi. Jadi Paulus berkata di 1 Korintus 14 ayat e 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Cara mikirnya tuh mesti berubah. Jadi pakai pikiran Kristus kan, jangan seperti dunia lagi. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kalau mau ada kejahatan kan kita belum sempurna kan. Tapi kelas anak-anak aja, jangan kelas orang dewasa. Oke. Nah, ini nih ciri-ciri toleransi kita yang kita bikin Sampai taruh orang yang salah di posisi yang salah, tanggung jawabnya yang besar kebesaran bagi dia, karena kita punya Kristen, kekristenan rohani dari jemaat kita, bahkan mungkin kita sendiri. Luas, luas pelayanannya, menyebar kiri, ekspansi, 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 tapi rohaninya cuma setengah inci. Contoh, Anda bisa taruh orang ini, orang bagus, khotbahnya bagus, dia kesaksiannya, dia bikinnya juga rapi. Gak, ter, gak bercacat, tapi pemarah di rumah. Ngamuk-ngamuk. Dan gampang tersinggung di rumah. Relasi dengan keluarga juga gak ada. Dua, berfungsi di, di ibadah. Berfungsi di khutbah-khutbah. Mau di gereja anak, remaja, dewasa muda. Semuanya berfungsi. Nyanyi juga suaranya bagus, ketukannya bagus. Kuncinya bagus, bagus semuanya. Tapi orangnya gak mau dinasehatin ada masalah kalau diajari, dikasih masukan. Untouchable spirit. Kita nggak bisa toleransi seperti ini. Oke? Okay. Atau fasih dan suka menggali Alkitab. Suka kutip firman. Eh, tapi nggak punya sadar diri akan kondisi emosinya. Terutama kalau lagi reaksi. Nah, emosi negatifnya meledak-meledak kayak vulkan. Nggak sadar, dia pikir itu hak dia. Nomor empat, ini ini saya udah ngalami semua. Saya udah sadar akan ini semua. Bagaimana dengan Anda? Kamu rajin berpuasa, berdoa, kayak pergi ke bukit doa, satu bulan gak turun dari gunung. Tapi kalau ketemu sama-sama, duduk-duduk, cepat sekali menghakimi kerohanian orang lain, perjalanan hidup orang lain, mengkritik sesama, terus benerin diri, dan gak sadar memakai membedakan karunia roh itu kayak apa nggak nggak ngerti discerning ini masih 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 kanak-kanak kamu dapat memimpin sesama dengan keras dan tegas demi Tuhan demi nama Yesus tapi sebetulnya motivasi anda itu supaya anda terima sanjungan dari sesama kamu bisa disakiti oleh komentar-komentar yang jahat dan diam aja karena sebetulnya kamu takut konflik dan konfrontasi. No, ini ini Anda tahu nggak Tuhan pakai konflik dan konfrontasi untuk pemuritan jiwa kita yang lakukan Tuhan. Tujuh, kamu bisa melayani multifungsi ta tanpa henti-henti, bahkan overtime. Nggak tahu lelah lah, nggak ada, nggak ada limit cara kerjanya. Tetapi kalau udah kesel, itu bisa sampai dendam. Sampai berakar kepahitan. Right, dan sedikit sekali waktu bersama Tuhan nggak kayak Daud gitu loh namanya sahabat nggak sabar. Oke, okay? nomor delapan, anda mungkin jago memimpin, punya leadership skill, tetapi kalau ada pergumulan pribadi, kalau ada kelemahan anda bahasa sama orang dilihat orang langsung pakai bikin tembok, bikin defense mekanismenya, sehingga orang mau nyentuh nggak bisa. Nah akibatnya nggak bisa punya hubungan sehat. Bagaimana mau punya tim yang kompak dan ada kesatuan? Gak mungkin. Oke, okay, so kita pakai semua ukuran-ukuran ini untuk melihat apakah diri kita ini manusia utuh nggak sih? Oke, okay, nah ada lima komponen yang Peter Schlesinger bagikan, different components of who we are. Lima komponen yang menentukan, anda tuh siapa sih sebetulnya? Untuk itu, anda mesti tahu, anda adalah emosi. Anda ada yang bersosial Nomor tiga punya intelektual Anda juga orang rohani Dan orang yang memiliki tubuh fisik Lima Nah kebanyakan gereja semua itu fokusnya di rohaninya Sosial intelektual fisikalnya Bahkan emosinya Bahkan ini paling diserang Tidak dipedulikan Nah kita belajar dari Peninggalan-peninggalan masa dulu e, Ternyata pengajaran di gereja itu lebih menekankan rohani, tidak peduli jasmani, intelektual, kejiwaan kita, itu peninggalan dari pengajaran ahli filsafat Plato. Yang berkata, pokoknya semua yang ada hubungan dengan tubuh kita tuh jelek lah. Yang paling mulia, paling bagus, paling suci itu roh kita. Jadi yang dia katakan sebetulnya, kalau kamu sebagai orang Kristen, sebagai orang spiritual, terlalu emosional itu apa tidak saja dosa tapi juga itu menggambarkan kata Plato nih kamu nggak rohani sama sekali nggak rohani so pertanyaannya saya hari ini adalah anda ini e, emosinya gimana ya kalau fokusnya ke bahasa roh e, nubuat khotbah anda emosinya kayak apa ya apakah udah beku udah kebal So saya di sini belajar dari seorang uh, ahli teologi dan seorang fisiolog yang sangat luar biasa. Saya saya udah daftar di sekolahnya bagaimana menulis buku tentang hidupmu yang akan menginspirasi orang lain menulis bukunya. Itu basically testimony. Dan Allender and Tramper Longman the Third dengan bukunya The Cry of the Soul, anda beli deh, bagus. Dia bekas di, di itu ya abuse dan oleh keluarganya sendiri secara fisik dan seksual laki dengan laki, oke? Okay. Tersiksa sekali sampai dia bisa sembuh total seperti ini dibantu oleh uh, Tramper Longman the Third, gurunya, uh, konselernya dia, tapi sekarang menjadi partner bekerjanya. So bagus sekali pertumbuhannya Dan Adler sampai bisa ber, bermitra kerja berbarengan sama gurunya sendiri, konselernya sendiri. Mereka berkata mengabaikan emosi-emosi kita adalah menolak melihat realita kita. Memberi perhatian kepada emosi-emosi kita mengantarkan kita ke dalam realita itu. Dan di hadapan realita kita itulah kita akan berjumpa dengan Allah. Emosi adalah bahasanya jiwa kita. Emosi-emosi kita adalah tangisan yang membuat hati kita tuh memiliki suara, oke? Okay? Jadi kalau hati anda sampai nangis ancur-ancuran itu, itu berarti posisi anda benar, anda di hadapan Tuhan dan anda uh, tenang bisa menerima suara daripada keluarga, gembala anda yang bicara mengenai kondisi kesehatan emosi yang enggak bagus, oke? Okay? So dengan mengabaikan Kedua emosi-emosi kita yang intens, takut, marah, sedih, berduka, kehilangan, kita tuh bersalah sama diri kita sendiri, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk mengenal Allah. So di tengah-tengah situasi krisis yang viral maupun yang hanya lokal, apapun lah, anda mesti fokus kepada. Emosi Anda jaga dirimu dengan memperhatikan emosi Anda. Oke, okay? nah kalau Anda kenal diri Anda, Anda kenal Tuhan, apakah Anda pernah merasa bersalah karena mengizinkan diri Anda untuk merasakan atau mengetahui perasaan Anda? Pernah nggak rasa tertuduh? Oke, okay? nomor dua, apakah merasakan perasaan kita itu suatu bentuk pengkhianatan kepada iman, iman kita dalam Kristus? Jadi, nggak ada iman kamu. Nomor tiga, apakah? Anda memperhatikan sisi kemanusiaannya Yesus. Dan kemudian memberi perhatian sisi kemanusiaannya juga. Jadi bagi perhatikan sisi kemanusiaannya Yesus dan sisi kemanusiaan Anda. Dan orang lain. Nah ini kalau Anda sudah biasa ototnya dibangun untuk peka terhadap sisi kemanusiaannya Yesus. Anda pasti akan dibawa sama Tuhan perhatikan emosimu sekarang dan kamu akan kenal sisi kemanusiaanmu. Nah, di sini kita udah bagikan hari Kamis dan Sabtu yang lalu bahwa kalau anda bergaul sama Tuhan, anda memperhatikan sisi kemanusiaan, anda nggak merasa tertuduh, kayak karena anda lebih fokus ke perasaan dan mau mendengarkan daripada apa kata Tuhan. Cepat, cepat, cepat. Kalau dari Tuhan nggak cepat-cepat, justru justru dia pakai waktu yang benar. Nah, untuk itu Anda mesti perhatikan emosinya Yesus. Waktu di di bumi dia manusia sempurna. Dia berkata, Yesus mencucurkan air matanya. Lukas 9:34 dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, lo menangis ia menangisinya. Nah, tuh Anda lihat tuh bagaimana Yesus manusia biasa. Dia lihat kondisinya mau terpuruk, rakyatnya nggak mau kenal dia, merasa benar diri, dia tuh bisa duduk nangis. Berarti perasaannya dia proses nggak? Berarti dia kenali nggak perasanya? Dia ke Bukit Zaitun yang sepi, bukankah untuk mengenali kondisi jiwanya? Yesus kemudian juga berduka di Markus 14:34. Yesus marah di Markus 3:5. Yesus berbelas kasihan di Lukas 7:13. Yesus terheran-heran Lukas 9 ayat Lukas 7 ayat 9. Nah dengan penjelasan bahwa Allah Bapa Yesus punya perasaan, Gak mungkin deh kita bisa menjadi dewasa rohani sementara emosinya gak dewasa. Jadi kalau anda cuma datang di gereja, nerusin aja pekerjaan rohani yang sudah dilakukan. Tapi Anda sudah ditolak untuk oleh Tuhan. Bagaimana Anda responnya? Nangis, cuek, atau Anda datang ke hadapan Tuhan. Dan belajar untuk kenal Tuhan. Dan mengakui Tuhan. Yang mana yang Anda lakukan? Supaya Anda jangan menjadi bayi emosinya. Ingat loh ya, dewasa rohani disertai emosi sehat. Nah kita lihat nih orang yang emosinya sehat kayak apa nih. Matius 5 ya ayat 44 sampai 48. Tetapi aku berkata kepadamu kata Yesus. Ini khotbahnya Yesus total. Kalau anda pakai King James sudah merah tintanya. Tapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, turunin hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Jadi, Allah itu adil, tidak? Jadi, artinya apa? Kita kebenarannya, kita keadilannya, kita menunjukkan hidup adil itu kayak apa dari para orang tua. Jadi, nomor ayat, ayat 44, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapakmu yang di surga. Yang menerbitkan matahari bagi si fasik maupun matahari bagi orang yang baik. Nah ayat 46, 47, 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja yang lain nggak disalami kayak orang lewi, orang safari sih. Terhadap orang yang babak belur mau mati di dalam perjalanan ke Jericho. Ternyata orang Samaria hatinya tergerak. Padahal orang Samaria nggak sembah yang Tuhan yang hidup loh. Kalau kamu memberi salam pada tipe-tipe jenismu, ya apa artinya? Semua orang juga bisa kayak gitu. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti bapakmu yang di surga adalah Sempurna artinya lengkap, komplit, tidak ada cacat, tidak ada retak, tidak ada pemata pematahan sama sekali. Nah, pertanyaan saya sama sekali pada Anda hari ini. Catat ya, boleh di screenshot nih. Apakah kita, Anda dan saya, sebagai pemimpin masih menekankan kerohanian di atas memperhatikan kesehatan emosi kita? Saya ulangi ya. Apakah kita sebagai pemimpin masih menekankan kerohanian di bawah memperhatikan kesehatan emosi kita? Nah, kalau sampai Anda berpikir bahwa rohani itu lebih penting, emosi nggak penting, dan nggak bisa dipegang, karena kan apa yang down terus bagaimana? Jadi nggak nggak abaikan aja pikiran itu. Anda mau tahu ini pemikiran yang tidak alkitabiah loh. Saya nggak pakai kata sesat, saya berkata tidak alkitabiah. Nah, banyak pemimpin Kristen yang udah kebal perasaannya. Artinya, mereka hanya memiliki kesadaran kecil atau bahkan tidak ada kesadaran akan apa yang merusak emosi mereka dalam kondisi orang kayak begini nih, tipenya namanya tipe emosi deep freeze. Udah dalam banget di freezer tuh paling bawah deh. Ini orang-orang yang udah kebal emosinya mereka bisa nggak rasain karena nggak nggak ada apa ya keteraturan ke situ hidup masih mau maunya sendiri seenaknya sendiri jadi orang yang pemimpin yang kebal emosi kebal perasaan mereka hanya memiliki kesadaran kecil atau bahkan nggak ada kesadaran sama sekali mereka nggak rasakan dan emosi mereka dalam kondisi beku jadinya karena pelayannya tidak siap Nah, jadi apakah semua jiwa yang masuk ke dalam rumah Tuhan yang Anda pimpin pasti akan jadi berbuah benar? Bisa, kalau bagaimana perangainya di, di gereja, di komsel, sama di rumah, sama? Nggak ada yang masalah, karena ini orang-orang yang ketemu tiap hari. Nah, pertanyaan saya kembali, apakah jemaat gereja? telah dibentuk dengan pengertian bahwa jika kamu marah artinya tidak rohani, sedih dan menangis menangis artinya anda kurang iman, takut artinya tidak percaya. Sorry ya saya ulang lagi, apakah jemaat gereja telah dibentuk dengan pengertian bahwa jika kamu marah artinya nggak rohani? Dua, kalau kamu sedih dan menangis kurang iman kamu, kalau kamu ketakutan kamu kok nggak percaya Tuhan sih? So, sebagai pemimpin Kristen kita bisa kebal perasaan. Ini yang disebut sebagai emotional deep freeze. Emosi mereka dalam kondisi deep freeze. Artinya ada sih emosinya sebetulnya orang juga lihat. Cuman dia nggak bisa mengidentifikasikan. Ini saya alami. I think uh, berapa ya? Uh, 20 tahun pertama pelayanan saya. Karena saya nggak diajarin untuk peduli emosi. Oke. Okay. Dan emosi itu dianggap sehat kalau udah pelepasan. Padahal belum. Pelepasan itu kan hanya lepas belenggu setan kalau kita pernah terlibat direct okultisme. Nah, emosinya sakit, jiwa kita tetap sakit. Nah, biasanya orang itu ada kok emosinya. Bisa dilihat dari bahasa badan, intonasi suara, ekspresi wajah. Ada itu itu emosi semua. Orang yang ngelihat kita juga tahu, jemaat juga tahu tim kepemimpinan juga tahu. Cuman kitanya karena kita pemimpin posisi tertinggi, orang nggak berani tegur. Semua ngalami emosi kita. Cuman kitanya yang tidak menyadari sama sekali nggak bisa mengidentifikasikan. Kalau ada tuh kecil terus diabaikan, ya kayak disapu ya gitu loh. Nah, apakah jemaat yang gereja, jemaat gereja yang anda pimpin, pimpin atau saya pimpin, telah dibentuk dengan pengertian bahwa jika kamu marah itu enggak rohani, enggak dewasa. Kalau sedih, berduka kelamaan, aduh kayak cengeng kayak bayi. Oke. Okay? Kalau ketakutan, kamu enggak percaya Tuhan. Wah, wow, jadi orang itu jadi takut menghadapi dirinya tuh ada ketakutan, ada sedih, ada marah dan diganti ditimpa semua dengan kesibukan atau lari ke hal-hal untuk ngilangin rasa-rasa itu, seperti makan, shopping, nonton film, uh, ngerokok, alkohol, obat tidur, uh, anything lah. Nah kalau sampai anda seperti itu, basically anda itu orang yang nyangkal sisi kemanusiaan anda sendiri. Dan anda yang tadinya diciptakan serupa gambar rupa tuhan, di mana Yesus juga nggak malu menyatakan air matanya nangis keras di depan kuburan Lazarus nangisin uh, apa orang-orang Israel para pemimpin yang menolak dia yang menunjukkan jalan yang benar dia ke bukit zaitun nangis oke okay? meratap melolong-lolong semalam suntuk tiga jam berdoa ditinggal tidur teman-temannya dan dia nangis depannya orang dari nah, depan temannya yang yang tidak gitu rohani loh dan dia nggak malu so kita lihat di sini ya yang namanya aspek daripada human being, diri kita, pribadi kita itu kayak apa? Bukan hanya roh jiwa tubuh. Ini bisa dikupas lebih detail lagi. Kita adalah kita adalah roh tinggal di dalam badan, punya yang namanya emosi, relasi sosial dan intelek. Oke, okay, intelek, pikiran, perasaan. Yang ini nih tidak terlalu dikupas digubris pada waktu saya awal mem memulai melahirkan gereja lokal saya sampai 2015 September terjadi pukulan keras oke okay? di situ saya baru tahu oh eh, uh, banyak sekali pembicaraan-pembicaraan. Bahwa saya itu tidak peduli perasaan orang, saya nggak peduli, dan saya nggak bisa peduli perasaan orang kalau sekarang enak pakai bukunya Pires Kasiro, ternyata karena saya juga nggak peduli perasaan saya. Emosinya tuh dipotong. Jadi ini kalau kayak kue pie, ini kalau dia lihat dua lingkaran ya, ada kue pie gitu kepotong. Jadi Anda tuh cuma 4, bagi, 4 per 5 bagian Anda, yang 1 per 5 hilang. Anda nggak bisa jadi manusia utuh loh. Kenapa kok bisa hilang yang emosinya itu dimatiin, dikubur, disangkal? Karena kita ditekankan untuk hanya mengabdi dan mengfokuskan kepada yang spiritual. Gereja itu mengenal rohani. Nah, kalau kita sebagai pemimpin gereja mengover spiritualitas, meng apa apa tuh dirohaniin dan meminimalisasikan kemanusiaan kita secara utuh, itu keutuhan manusiawi kita di dibantai, disingkirkan. Kita hanya fokus ke nubuatan, bahasa roh, doa, puasa, doa pagi, doa malam, khotbah, khotbah. Tapi kita nggak peduli kondisi badan kita kecapean, suara emosi kita di badan kayak apa, ngantuk-ngantuk tetap bertancap ya. Dan udah melawan intelektual kita, ini kayaknya udah, udah jamnya dan aku mesti istirahat supaya supaya sungguh-sungguh dan kelihatan itu kita tuh murni dalam Tuhan. Tetap aja melek. Oke. Okay? Nah, dan yang rohani, penglihatan, kepemimpinan, dasar kekristenan, uh, belajar Alkitab, uh, uh, apa homolitika, semua yang mengenai teologi di baik itu itu ditekenin itu di gereja. Tapi kondisi fisik, emosi, sosial, intelek nggak usah, itu nggak penting. Karena Tuhan kan cuma cari rohannya kita. Jadi saya mau tanya pada Anda semua. Apakah Anda pernah latihan mendengar emosi Anda? How do you express your emotion? Ini dari Peter Skatsiro, saya pakai uh, slide-nya. Anda tuh latihan gak sih dengerin suara perasaan Anda? Tadi kan Dan Jr. sama Longman Trample itu kan berkata bahwa emosi itu adalah suara jeritan hati kita. Jadi hati Anda gimana ya? Markus 7 ayat 14 sampai 23 Yesus berkata dari semua yang penting yang kau perlu perhatikan itu justru hati. Karena semua kejahatan, pikiran jahat timbulnya dari hati keluar. Justru yang dari luar ke dalam gak menajiskan Anda. Yang dari dalam ke luar menajiskan Anda. Berarti itu yang perlu disembuhin dong. Bukan spiritualitas aja. Justru hati, jiwa, dan roh kita perlu diselamatkan jiwanya itu. Nah caranya gimana? Di belajar latihan mendengar makanya anda diajarin untuk solid dan saya lebih ke tempat sunyi deh berdiam aja datang ke hadapan Tuhan harus datang ke hadapan Tuhan Yesus ya ini yang membedakan berdiam diri di hadapan Tuhan dengan agama lain anda nggak usah takut sama agama lain kayak kayak al aliran yoga kayak kayak al apa nggak usah takut kalau depannya anda Tuhan Yesus dan Firman Tuhan nggak akan ada masuk setan. oke okay? Apakah Anda la, per, rajin latihan mendengar e, emosi Anda, supaya Anda tuh tahu kapan emosinya dihormati, didengar, kapan emosinya perlu disembuhkan Tuhan, supaya emosi yang perlu disembuhkan Tuhan yang gak sehat itu jangan dipakai untuk membuat keputusan. Tapi pakai emosi yang dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran, oleh Roh Kudus. Nah, kalau belum nyampe ke situ, terus diam, tunggu waktu Tuhan. Menantikan Tuhan sampai dia selesai bekerja di dalam kita. Jadi menanti Tuhan itu bukan pasif, justru kita mengasih izin, akses kepada Yesus seluruhnya ke dalam jiwa kita. Nah, apakah Anda latihan kapan tidak membiarkan emosi negatif Anda memimpin Anda? Oh, mesti, 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 makanya Anda mesti kenal. Kapan ini emosinya palsu, munafik, emosinya ini penuh manipulasi, nah bohong, Nah, kalau Anda nggak sadar, Anda bohongi diri Anda, bagaimana Anda bisa sadar kalau nipu orang? Ya, kan Yakobus ngomong, ngapain Anda dengar firman tapi nggak melakukan menipu dirimu sendiri? Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, Anda itu e, dapat ide bahwa Anda bisa bertumbuh menjadi rohani yang dewasa tanpa memeluk keseluruhan kondisi emosi yang kehilangan, kedukaan karena kematian, karena penyakit, karena hilang mimpi, karena karena mungkin kena bencana alam. Oke, okay? mungkin ada tsunami kayak, ada likuifaksi, Anda mengalami enggak bisa udah rencana mau bikin ini ini batal deh. Nah, pada waktu Anda mengalami kehilangan-kehilangan pembatalan, nggak jadi hilang uang investasi. Masa Anda nggak, 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 nggak dengerin emosi Anda? Mayoritas enggak sih? Apalagi kalau Anda seorang pionir, alpha person, nggak akan. Akan langsung ditimpa dengan kita mesti bikin ini, kita mesti bikin ini, kita mesti bikin ini. Kalau Anda tidak memperhatikan emosi waktu Anda kehilangan dan kedukaannya nggak didengar, Anda nggak akan jadi manusia utuh. Right? Nah kalau Anda tolak semua itu, itu berarti Anda cuma hidup, hidup dengan separuh manusianya Anda rohanimu cuma separuh, emosimu cuma separuh. To reject them is to live only half of the life with a spirituality marked by unreality. Nggak realistik orangnya. So kita lihat di uh, Roma 5 ya, ayat 8-10. Ini kalau nggak memperhatikan emosi Anda nggak mungkin deh. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, Emosinya Anda ternyuh dong, emosinya. Ada orang yang cinta kita tanpa syarat, tanpa kasih peraturan, persyaratan kita mesti penuhi. Pokoknya aku mati buat kamu, aku sayang sama kamu. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Uh, murka Allah itu artinya apa? Emosi bukan ya? Emosi. Allah aja bisa kok mengungkapkan emosinya. Sebab jika kita ketika masih seteru, wah Allah bisa seteruan. Saya juga bisa seteru sama Allah musuhan, musuhan. Hostel. Ini kan berarti kan emosionalnya marah kan. Hmm. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Wow. Kondisi berdamai, rekonsiliasi ini terjadi di daerah emosi gak? Ya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti diselamatkan oleh hidupnya. Alias Allah ini mencintai kita begitu rupa sampai waktu lagi dosa sama lagi udah diampuni cintanya nggak berubah. Bagaimana caranya Allah mencintai kita? Apakah kita musim menghasilkan suatu produktivitas, menghasilkan suatu program, menghasilkan suatu proyek? Gue Yesus aja dibilang ini loh anakku di, di Sungai Yordan waktu langit terbuka burung roh kudus turun atasnya dalam bentuk burung merpati. Allah ngomong apa? Inilah anakku kepadanya aku berkenan aku sayang sama dia. Loh Yesus tuh belum bikin apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Dari lahir di Bethlehem. kabur ke Nazaret karena mau dibunuh sama Herodes. Kira-kira sampai usia 2 tahun balik lagi ke Nazaret. Kemudian muncul Cuma uh, cuman satu kali lagi deh, uh, 8 hari dia ke Bait Allah dipersembahkan oleh Nabi Simeon dan Nabi Hana. Kemudian kabur karena mau dibunuh sama Herodes karena orang Majus datang. Kemudian 12 tahun dibawa ke Bait Allah di Yerusalem untuk perayaan Paskah tahunan. Kemudian dia ngomong sama ibunya, "Kamu kenapa nyari-nyari aku sampai sampai stres? Bukankah aku di sini datang khusus melakukan pekerjaan bapakku?" Bingung dia karena Yusuf nggak ngomong, "Ini bapak yang mana?" Kemudian di Lukas 22 ayat 40 dikatakan Yesus bertumbuh, bertambah hikmatnya dan berkenan pada Allah titik. Jadi kita lihat ada pertumbuhan inner in, inner life ya di interiornya dia kan hikmat bertumbuh, fisiknya juga bertumbuh selongsongannya, hikmat bertumbuh dan dikenan Allah. Jadi ada hubungan sama Allah. Oke, sampai sampai umur 12 tahun, sampai umur 20 sampai sampai 30. Kemudian di Lukas 2 52 dia bertumbuh apa, apa badannya, bertambah hikmatnya, bertambah dikenal Allah dan mengenal Allah, dan mendapat penghargaan dan perkenanan Allah, juga penghargaan dan perkenanan manusia. Jadi dari fokus saja vertikal, Lukas 240 sampai Lukas 252 vertikalnya kenceng. Tapi di ayat 52 ditambahin, dia juga disenengin, disayang sama manusia. Anda melihat Yesus gak ngapa-ngapain, tapi cintanya Allah, Bapaknya tak bersyarat. Loh dia nggak ngapa-ngapain tapi dicintai? Nah sekarang kuncinya nih, saya mau tanya pada Anda. Kalau memang Anda itu pemimpin yang betul-betul uh, utuh kemanusiaannya, sehat emosinya, rohaninya dewasa, tanda yang dipakai sama Tuhan, Yesus langsung, dan juga diafirmasi sama Paulus di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Ini loh Yohanes 13 ayat 34 sama 35. Yohanes 15 ayat 12. Okay. Dan satu Yohanes 4 ayat 19-21. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Harus, ini nggak bisa, non-negotiable. Dengan demikian semua orang akan tahu. Ditonton. Siapa kita? Kita adalah murid-murid Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini kan gak dibilang kan, Kas, mengasihi orang-orang yang cocok sama kita, yang tipe-tipe kita, enggak loh. Manusia pokoknya. Dan Anda bisa mengasihi, perintah barunya, sesama, sekelas, sebobot, Yesus mencintai Anda. Jadi Anda, seperti Roma 58, Anda tahu nggak? Anda dicintai tanpa batas, tanpa syarat. Terima nggak? kalau nggak, Anda sulit mengasihi sesama. Alias, yang Yesus katakan adalah the essence of true Christian spirituality, esensi dari kekristenan sejati adalah to love well, mengasihi sesama dengan baik, dengan sehat saya suka gambarnya itu ya, tangan hitam sama tangan putih. Bukti Anda murni mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh. Anda sesuai firmanya Tuhan tuh. Buktinya nampak bagaimana kita mengasihi sesama kita. Bagaimana kita perlakukan sesama kita. Dikatakan ya di 1 Yohanes 4 ayat 19 Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi semua upaya bisa menjadi orang yang dari narsistik yang mentingan diri sampai bisa mengasihi orang sesama itu berarti mengutamakan orang lain di atas diri kita itu betul-betul apa namanya inisiasi inisiasinya dari pihak Tuhan Yesus sudah mati dulu sementara kita menikmati dosa nggak ada pihak kita kita bagian resipien penerima kalau anda mampu dengan rendah hati menerima karena Allah memberikan kasih karunia berlimpah bagi orang yang Rendah hati, nah, kita mesti rendah hati mau terima disayang Tuhan. The fact that he died for us. Kalau seseorang berkata, "Aku sayang Tuhan, aku cinta Tuhan sungguh-sungguh," tapi dia benci sama mertua, benci sama gembalanya, benci sama orang-orang di gerejanya, maka dia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, gak mungkin bisa mencintai Allah yang gak lihat, gak kelihatan dan perintah ini kita terima dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Alias ini seperti koin, uh, mata uang koin yang dua sisi. Saya tutup ya dengan Yohanes 15 ayat 12. Wah, sama ini ini diulang-ulang sama saya. Saya dengerin cara ngomongnya Tuhan Yesus. Identik dari dulu sekarang selamanya tetap sama. Lihat ayat, 12 Yohanes 15. Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sama dengan perintah baru Yohanes 13 ayat 34 35 kan? Sama dengan 1 Korintus 13 ad, ayat, 1 dan 3. Kita bisa ditolak nggak dikenal Tuhan karena nggak mengasihi sesama sebagai manifestasi pencurahan kita cinta Tuhan. lah kalau kita cinta Tuhan, siapa dulu yang cinta kita? Allah. Jadi Allah infus dulu kasihnya. Sehingga kita ngalami disayang. Kita mencintai diri kita yang dicintai Tuhan. Kalau Tuhan yang sayang sama kita ya kita sayang sama diri kita. Masih diubah, masih ditransformasi, nggak dibiarin, dilantarin. Akibatnya kita saksikan kepada orang lain. Betapa Tuhan sayang sama saya. Dia dia ubah aku loh. Dia mau selamatin aku loh. Dia pasti mau juga sama kamu jadi hidupmu gak usah miserable kayak begini. Alias. Kalau kau berani ngaku kamu cinta Tuhan kamu pasti cinta sesama. Kalau ini tidak terjadi, Anda belum bisa memuridkan yang namanya murid Kristus. Saya, saya bacain ya, makanya Anda nggak bisa membangun komunitas gereja lokal. Karena tidak ada kemampuan mengasihi sesama. Mana aja gereja lokal anggotanya cuma Anda sendiri, pengembalanya sama kursi, nggak mungkin dong. Tapi komunitas. Nah kita lihat di Markus yang pasal 3, 13, 14. Yesus memodelkan hidup dengan murid-muridnya. Itu tujuannya itu untuk memodelkan pada mereka bagaimana hidup berkomunitas. Enggak hidup sendiri. Oke, coba dia jelas sekali mengatakan di sini Ruth Haley Barton menuliskan. Saya akan pakai ini untuk praktek di kehidupan sehari-hari. Dan Anda juga, juga beli bukunya Sacred Rhythm ini. Oke, lihat nih. Leadershipnya Yesus. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Yang dipilih. Dan mereka pun datang kepadanya. Dikehendakinya loh ya. Dia menetapkan 12 orang menyertai dia untuk diutusnya memberitakan Injil. Untuk melakukan pelayanan. Kedua... Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkan adalah, Anda semua tahu ya, kedua belas muridnya. Nah, Anda pelajari di sini. Kenapa kan dia nggak memilih satu orang aja? tapi dia pilih 12 orang karena dia mau bikin komunitas dan untuk bisa membangun komunitas yang sehat yang bisa jadi saksi Kristus dari orang-orang yang dia pimpin Yesus tetap menjaga hubungan dengan bapaknya dan muridnya nah muridnya juga mesti melakukan yang sama hubungan dengan bapak dengan Yesus dan dirinya dan sesama baru kita jadi gereja lokal yang alam maut tidak akan menelannya oke okay. Kita doa ya, kita akan praktek ini. Berikutnya, nanti kita ketemu di Bali. So, kita akan Bible study dari Bali. Mari kita berdoa. Terima kasih ya, Bapak, untuk pencerahan ini agar setiap kami, dari pemimpin, gembala senior, rasulnya, nabinya, guru, agak guru, uh, gurunya, gembalanya, semuanya ini memiliki emosi sehat dan emosinya dijaga, dirawat. Basically, sama dengan kita jaga diri kita, makanya kita bisa jaga jemaat, bisa jaga dombanya Tuhan. Oleh sebab itu, aku berdoa di dalam nama Yesus agar setiap kami praktek, bagi yang bukan gembala, Anda praktek dengan Anda mengasihi anak-anak Anda, mertua, orang tua sendiri, suami, istri, seperti Yesus cinta kalian masing-masing. Makanya pelayanan itu perlu keluar dari pernikahan atau dari kelajangan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku berdoa ini menjadi realistik, menjadi realita sehingga banyak orang akan menikmati buah roh yang tumbuh melalui ketaatan dan praktek latihan rohani ini. Aku berdoa, aku berkati semua pembelajar Alkitab ini di dalam nama Yesus dan mereka diberkati malam ini dengan kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. So bagi Anda yang belum bisa belum punya buku-buku material yang kita pakai sebagai resources, kontak dari Life Bookstore, kita dengan senang hati akan melayani Anda. Sampai jumpa dari Bali. Tuhan berkati.